Karena Ya'juj dan Ma'juj itu Allah keluarkan setelah Allah hancurkan bentengnya, itu ketika setelah Isa bin Maryam turun, itu pun pasca terbunuhnya Dajjal. Dajjal dibunuh dulu, baru setelah itu selang beberapa waktu Isa dan kaum muslimin diuji lagi oleh Allah. Tiba-tiba runtuh daripada apa yang sudah dibangun Dzulqarnain, sadnya ini, bendungannya ini, bentengnya ini. Akhirnya dari situ min kulli hadabin yansilun, maka mereka keluar dari benteng itu seperti bah yang turun dari bukit saking banyaknya gitu. Keluar semuanya. Karena dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, di antara mereka Ya'juj dan Ma'juj itu dikisahkan bahwa tidak mungkin mati seorang Ya'juj dan Ma'juj itu kecuali kalau seandainya mereka telah mendapatkan 1000 keturunan baru mati. Jadi kalau seandainya keturunannya sudah 1000 baru dia mati. Itu dalam sebuah atas. Makanya wajar kalau jumlah mereka banyak. Ketika Adam alaihi salatu wasalam dipanggil oleh Allah dan mengatakan, "Ya Adam, akhrij bi'tsanna." Wahai Adam, keluarkan utusan-utusan neraka. Adam kaget, "Ya Rab, wama bi'tsun nar?" Apa utusan neraka itu? Maka Allah mengatakan, "Setiap 1000 penduduk neraka, keluarkan 1 orang dan masukkan ke dalam surga." Artinya 999 masuk neraka dan 1 masuk surga. Ketika itu Allah mengatakan kepada Adam, "Satu dari kalian dan 999 dari Ya'juj dan Ma'juj." Jadi jumlah mereka banyak. Jadi kalau antum mau perang dengan Ya'juj dan Ma'juj itu, satu dari antum dikeroyok dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj, kira-kira menang atau keok tuh. Antum 10 orang saja mati antum. Apalagi 999 lawan 1 kan gitu. Lain kalau antum lawannya pakai rudal. Kalau tangan kosong enggak mungkin antum, tapi di zaman itu enggak ada rudal, enggak ada nuklir. Semua kembali kepada peralatan manual, pedang, panah, tombak, kuda, unta. Sehingga susah melawan mereka. Dan itulah apa yang disabdakan Rasul, akan muncul sebuah kaum yang tidak bisa engkau perangi. Makanya wahai Isa, selamatkan kamu dan selamatkan sebagian dari yang selamat dari kaum muslimin, bersembunyilah di bukit Tur. Akhirnya Isa pun menyembunyikan diri dan kaum muslimin di bukit Tur. Lah Dzulqarnain ini akhirnya membuat benteng yang sangat kokoh sekali. Kemudian sifat bentengnya dijelaskan. Atuni zuburul hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig 'alaihi qitra. Maka Dzulqarnain berkata, "Berikanlah kepadaku potongan-potongan besi sehingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung," seolah-olah main las, kayak orang ngelas gitu kan. Besi itu dibuat, ditancap-tancapkan, kemudian dilas satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sebuah benteng. Kemudian ketika tinggi besi itu sama dengan gunungnya, berkatalah Dzulqarnain, "Tiupkanlah api hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api." Dia pun berkata, "Berikanlah kepadaku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas tersebut." Kokoh sekali. Inilah dinding yang tidak bisa dijebol. Sampai Ya'juj dan Ma'juj sendiri tidak bisa jebol dinding itu. Di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mendengar sebuah gelegar suara yang menggelegar.
Kata Sofia, kata Nabi kepada Sofia, wahai Sofia, tahukah kamu suara apa itu? Kata Sofia mengatakan, tidak tahu, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi, itulah suara, suara bentengnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan dia berhasil melubangi. Kemudian Rasul menyebutkan seperti ini, dia sudah bisa melihat kita dari lubang seperti ini. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu sudah bisa melubangi seperti ini, kata Rasul, ngeker dari dalam. Ini Abu Fulan, ini Abu Fulan, dikeker. Dan subhanallah, karena kokohnya benteng itu, Ya'juj Ma'juj itu setiap hari melubangi untuk keluar dari situ. Jadi kalau di pagi hari dia datang dengan kumpulan-kumpulan arsitek khusus yang lubangi gua itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj, mereka ngebor tuh dengan alat yang mereka punya. Ketika sudah kecapean gitu kan, hampir mereka sedikit lagi, dan waktu sore mereka kemudian kembali ke rumahnya. Besoknya bolongan itu balik lagi ke asalnya, dan seperti itu hampir mereka putus asa karena tidak bisa melubangi dan tidak bisa keluar dari gerbang. Sampai akhirnya di akhir zaman, ketika pemimpin Ya'juj dan Ma'juj itu hendak memimpin untuk melubangi dan keluar dari benteng itu, kata pemimpinnya, besok kita akan kerja lagi insyaallah. Pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insyaallah. Subhanallah. Ketika pemimpinnya diilhamkan untuk mengucapkan insyaallah, jebol benteng itu. Akhirnya mereka keluar, sehingga ketika mereka turun dari bukit itu dan mengarah ke Palestina, kemudian yang pertama mendarat di sebuah Danau Tiberias atau Danau Buhaira, diminum itu kelompok yang pertama paling depan, yang tengah dan yang belakang. Ketika sampai di danau itu sudah enggak kebagian air, dan mereka mengatakan, kan tadi masih banyak, kenapa sudah habis, katanya, saking banyaknya. Padahal danau itu bisa menghidupi jutaan jiwa yang ada di sana. Tapi sekali tekuk gelombang yang pertama, habis ludas saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Lihat bagaimana kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, "Famastata'u an yadhharuhu wamastata'u lahu naqba. Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakan wa kana wa'du rabbi haqqan." Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Zulkarnain berkata dalam ayat ini, "Famastata'u lahu an yadhharuhu." Ya'juj dan Ma'juj itu tidak mungkin sanggup untuk menghancurkan benteng itu. Tidak sanggup. Karena yang menghancurkan atas izin Allah kan. Jadi tidak ada yang sanggup kecuali Allah Azza wa Jalla, dan itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Dzulqarnain mengatakan, "Hadza rahmatun min Rabbi." Ini semua karena rahmat Allah Subhanahu. Dengan kecerdasan Dzulqarnain, kebesaran Dzulqarnain, banyaknya pasukan yang dimiliki Dzulqarnain, ilmu yang dikuasai Dzulqarnain, tetap dia mengatakan ini rahmat dari Allah. Ya. Tawadhu, rendah diri, masih mengakui rahmat ini datang dari Allah. Jangan seperti Qarun yang mengatakan, innama utitu min ilmin indi, kekayaan ini datang dari ilmu yang saya miliki. Jangan seperti Qarun. Dzulqarnain tetap mengatakan ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah kilasan daripada cerita Dzulqarnain. Sedikit kita cerita tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan daripada salah satu putra Nuh alaihi salatu wassalam, namanya Yafis ibn Nuh. Nuh memiliki 4 putra, Ham,
Syam, Yabis, Kanaan. Tapi Kanaan kafir dan tidak masuk ke perahu, akhirnya mati diterjang ombak dan tufan. Sehingga yang selamat adalah Ham, Syam dan Yabis. Dari keturunan Syam inilah lahir para nabi dan rasul. Dari keturunan Ham ini lahirlah orang-orang yang berkulit hitam. Dan dari keturunan Yabis inilah lahir bangsa Asia, salah satunya kabilah Ya'juj dan Ma'juj. Salah satu dari keturunan kabilah Yabis adalah Ya'juj dan Ma'juj, dan semuanya masuk neraka, tidak ada yang masuk surga ya. Karena mereka diciptakan untuk membuat fitnah, sama dengan Dajjal. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yabis ibn Nuh, dari sini maka kita katakan Ya'juj dan Ma'juj itu manusia, bukan binatang, apalagi tumbuh-tumbuhan. Dia manusia dan bukan jin. Karena sebagian para ulama mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh sebagian para ulama, seperti dikatakan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar ini seorang ulama yang masuk Islam di zaman Umar ibn al-Khattab. Kunyahnya Abu Ishaq. Dan dia banyak menukilkan ilmu ahli kitab. Dan dia banyak diterima riwayatnya. Ada beberapa riwayat yang ditolak karena Israiliyat. Salah satu kisah Israiliyatnya, Ka'ab al-Akhbar mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu terdiri dari tiga golongan. Kelompok yang pertama tingginya seperti Syajaratul Aruz. Syajaratul Aruz, pohon aruz ini pohon yang sangat tinggi seperti pohon mangga yang ada di Lubnan. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu raksasa karena tinggi seperti pohon aruz, kata yang ada di Lubnan, makruf setinggi pohon kelapa gitu. Jadi kalau muncul sekali nginjak kayak gempa, blong 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 gitu. Itu satu golongan. Yang kedua, ada dari Ya'juj dan Ma'juj itu kelompok yang beda. Dia memiliki empat, tingginya empat hasta dan lebarnya empat hasta. Satu hasta itu setengah meter. Kalau empat hasta berarti 2 meter. Tingginya 2 meter, lebar badannya 2 meter. Otak. Ya kan? Tinggi 2 meter, badan 2 meter, 4 persegi namanya. Sepombong. Kemudian yang ketiga, katanya dia adalah makhluk yang memiliki 2 telinga yang lebar. Satu telinganya untuk mencari mangsa dan satu telinganya untuk selimut badannya ketika tidur. Saking lebar telinganya itu. Semana itu bentuk. Ini satu pendapat dari Ka'ab al-Akhbar. Ada juga pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu bukan besar, tapi dia orang kerdil. Ada satu kelompok itu tingginya cuma 1 jengkal. Ada yang 2 jengkal, paling tinggi 3 jengkal. Segini. Tinggal ditendang saja. Itu satu pendapat. Tapi yang jelas bahwa ini hanya ijtihad-ijtihad para ulama. Pendapat yang kuat kita mengambil berdasarkan zahir hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ciri-cirinya bahwa dia adalah dzulful unub, pesek hidungnya, sigharul uyun, sipit matanya, kemudian wujuhuhum kal mijanil mutraqa, wajahnya seperti tameng bulat gitu kan. Kemudian juga disyaratkan seperti bangsa Turuk, bangsa orang-orang Mongol. Oh, kayak kita lah persis mukanya. Ya kan?
Jadi dia manusia, ya, bukan seperti yang diceritakan Kab al-Akhbar atau riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dia manusia yang akan keluar, tapi manusia kanibal, manusia beringas, manusia sadis, barbar. Ya. Jadi dia taunya bunuh membunuh saja. Makanya ketika benteng itu dihancurkan, maka mereka menyerbu setiap kampung. Ya Ummul Arda, mengelilingi bumi sampai mungkin ke Batam juga tuh. Ya Tiantum. Ya. Itu semua orang-orang di luar jenisnya itu dibunuh, dibantai. Sehingga ketika itulah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam agar bersembunyi saja, jangan dilawan karena tidak akan menang. Sehingga ketika Ya'juj Ma'juj merasa mereka sudah membantai seluruh umat manusia yang ada di bumi dan mereka merasa sudah yakin membantai semuanya, mereka pun sombong dan mereka mengatakan qad qatalna man fil ard sanaqtuluhu man fis sama, kami sudah membunuh orang yang ada di bumi, sekarang giliran kau yang ada di langit, sekarang ku bunuh kalian, katanya. Akhirnya mereka mengarahkan tombak dan panahnya ke langit. Kemudian dilesatkan tombak dan panahnya itu, subhanallah, merupakan sebuah tanda-tanda kebesaran Allah. Sekarang ikhwan, kalau antum lempar panah ke langit, sampai mana kekuatan antum melempar itu? Walaupun rudal sekalipun, sampai mana coba? Ada batasnya kan? Tapi oleh Allah sengaja disedot panah itu. Jadi panahnya itu terus disedot sengaja sampai ke dalam awan, sampai dah enggak kelihatan lagi. Dari situ Allah kembalikan panah dan tombak dan sengaja ujung-ujungnya seolah-olah dilumuri darah, seolah-olah orang yang di langit sudah mati. Akhirnya ketika panah dan tombak itu kembali ke bumi, yakin mereka sudah membunuh orang yang di langit dan orang yang di bumi. Lengkaplah kesombongan mereka. Dari situlah, karena kesombongan mereka lah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Dengan cara apa? Berperang? Tidak. Tidak ada sanggup yang memerangi. Tapi Allah kalau menghancurkan sebuah kaum, bagi Allah itu mudah. Ketika Allah menghancurkan orang-orang yang hendak menghancurkan Ka'bah dari Abrahatul Aslam dan pasukan gajahnya, cukup mengirim burung, burung laut. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan azab kepada orang-orang yang kufur, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, pemilik dua kebun, yang kebun itu kaya sorga. Kalau masuk ke kebun itu bawa keranjang, tidak perlu dipetik, keluar, masuk kebun, keluar sudah penuh keranjangnya. Kaya sorga, kufur mereka. Akhirnya Allah mengazab kaum tersebut dengan cara apa? Mengutus tikus sebesar kucing. Ada tikus sebesar kucing? Ada. Tikus Jakarta. Bukan, antum jangan kotor otaknya. Tikus-tikus got itu kan gede itu ya. Antum tahu tikus got itu? Itu kalau ketemu kucing, kucingnya yang lari. Jadi dikeluarkan tuh tikus-tikus, menggerogoti apa? Sad Ma'rib, bendungan Sungai Ma'rib digerogoti. Akhirnya hancur bendungan itu. Kemudian airnya meluluh lantakan sebuah negeri yang sangat subur, negeri Sabah itu. Dan tidak ditanami kecuali sedikit, akhirnya semuanya menjadi rata. Dan tidak ada yang tersisa tumbuhan kecuali hanya pohon bidara, sidrin, dan beberapa pohon yang tidak ada manfaat. Begitu juga ketika Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Apa yang Allah kirim? Allah tidak kirim buaya, baik buaya laut atau buaya darah. Allah tidak kirim harimau, Allah tidak kirim gajah, tapi Allah kirim ulat, nagau, dun. Itu yang dikirim. Ketika Ya'juj dan Ma'juj tertidur di malam hari, rupanya Allah kirim ulat kemudian masuk ke dalam tengkuknya.
ketika ulat itu masuk ke dalam tengkuknya dan menjadi virus dalam badannya, tiba-tiba satu Ya'juj dan Ma'juj mati dan meninggal dunia seperti antum mematikan gardu listrik, satu mati, mati semuanya. Ya kan? Jadi satu Ya'juj Ma'juj mati, mati semua. Subhanallah. Ya. Tetapi yang kerepotan Nabi Isa, cemana membuang bangkainya setiap satu jengkal ada di permukaan bumi. Akhirnya kemudian Isa berdoa agar Allah membersihkan bangkai-bangkainya. Dikirimlah burung seperti burung-burung unta, sebesar burung-burung unta itu, sebesar unta dikirim. Kemudian diambil jasadnya dan dilempar entah berantah di mana, di laut mana. Dan ketika itu banyak binatang-binatang yang memakan makanan daging bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menjadi kenyang dan gemuk karena banyak bangkai Ya'juj dan Ma'juj di mana-mana. Akhirnya setelah dibuang oleh burung-burung tersebut, Allah menurunkan hujan karena barakah doanya Nabi Isa. Dengan hujan itu akhirnya mengguyur langit, apa, bumi yang kotor dengan bangkai, sisa-sisa bangkai darah dan nanahnya, dan dibuang ke lautan. Akhirnya bumi menjadi subur kembali dan Isa pun hidup beberapa tahun setelahnya. Dan itulah kehidupan yang paling indah sepanjang kehidupan manusia. Ini diantara cerita The King Zulkarnain, Fas Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.